pemirsa Insert, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Santita Dwi Putri di VOA Splash, where else but only on Insert Trans TV. Nah, fashionista sekalian, listen up, karena sekarang masih fashion season. That's right, negara bagian tetangga kita yaitu New York masih baru-baru aja mengadakan New York Fashion Week. Dan semua desainer kesayangan kita dari seluruh dunia datang untuk menunjukkan desain terakhir mereka dan terbaru mereka. Nah, yang kalau misalnya saya suka sih siapa lagi kalau bukan Marc Jacobs. Dan ada rumor dia itu katanya bakalan menjadi kepala desain di Dior. Wow, can't wait to see what he's gonna come up with. Oke deh, ada juga salah satu fashionista yang pasti pemirsa Insert ngefans banget sama dia, dan katanya dia ini ternyata gak bisa nge-style dirinya sendiri. How could she? Siapa ya? Let's find out. Ah, ini pasti bercanda. Masa sih Sarah Jessica Parker yang terkenal karena memerankan Carrie Bradshaw yang super duper chic dalam serial Sex and the City enggak bisa dandan sendiri? Tapi jangan-jangan ini memang benar loh. Aktris ini mengungkapkan kepada majalah Star dari Inggris bahwa ia tidak bisa mengecat kukunya sendiri dan bahkan tidak bisa menata rambutnya sendiri dengan menggunakan hair dryer. Yang ada katanya dia malah keringetan. Oh ya? Tapi kalau dilihat dari foto-fotonya di sini, kayaknya emang bener sih. Wah, berarti Sarah Jessica Parker layak dapat Oscar dong. Habis, dia memerankan sosok fashionista yang paling ikonis dan kita sampai percaya kalau dia fashionista juga. Well, Sarah Jessica Parker, aduh kamu nih kayaknya perlu kursus beauty school kali ya. Aduh, harus diajarin yang namanya hairstylist itu seperti apa, clothing stylist itu seperti apa, jangan rely sama stylist melulu. Oke deh, ini juga ada salah satu artis yang pemirsa Insert pasti ngefans banget sama dia, yang juga artis yang oke fashion style-nya. Dan dia juga kabarnya waktu di fashion night out, dia memakai jeans wanita. Oh, siapa lagi kalau bukan Justin Bieber, so let's find out what else is new with this hottie. Oh wow, Justin Bieber bisa main basket juga. Lihat aja di video ini di mana sang pop superstar berhadapan dengan bintang rap Ludacris dalam pertandingan basket amal para selebriti di Atlanta, Georgia. Tapi kayaknya Bieber kurang jago main basketnya. Walaupun demikian, ini tidak membuat penyanyi berusia 17 ini malu. Beberapa pemain kelihatannya ingin menunjukkan pada Bieber cara bermain basket yang benar. Tapi dia sih santai saja. Apalagi ternyata pada akhirnya timnya menang, walaupun tipis. Setelah pertandingan usai, Bieber dan Ludacris menulis di Twitter masing-masing dan berterima kasih pada semua yang terlibat. Acara ini berhasil menghimpun dana sebanyak sekitar 100 juta rupiah yang kira-kira sepantar dengan penghasilan Bieber dalam 1 menit saja. Oh wow! Justin Bieber, oh he's got the biggest heart, udah cakep-cakep ya dan stylish pula dan punya air mata juga, of course lah dia itu memang a true young man. Nah, Sarah Jessica Parker mungkin perlu belajar dari dia ya, bahwa kalau misalnya ingin men-style diri sendiri itu you have to go outside the box, jangan ikutin apa kata stylish itu melulu deh. Oke deh pemirsa Insert, sekian dulu dari saya Santita Dwi Putri dan Ningrum Spicer di VOA Splash kali ini. Sekarang kita kembali lagi ke studio di Jakarta, ketemu lagi di lain waktu. Back to you guys.